Ini adalah indukannya, teman-teman. Memang size-nya juga besarnya nggak terlalu jauh, tapi ini katanya indukannya ini. Ini sekitar usia 5 tahun, teman-teman. Hey sobat, jumpa lagi dengan saya Teo Kuadrat, channel YouTube RMZ Garden. Kali ini saya lagi di hutan ya, teman-teman. Tapi hutan ini bukan hutan asli, tapi hutan buatan. Ada hutan kimeng dan hutan waru ya lah, teman-teman. Ini ada waru India, ini contohnya. Tuh, perokaman. Kimengnya di sini banyak kali, teman-teman, ratusan. Tuh, banyak kali. Sayang beliaunya nggak mau disebut namanya, ya anggap saja anggota PPPI Kebumen lah, gitu aja. Nggak mau diviralkan orangnya. Oke, seperti apa koleksinya beliau? Mari kita lihat. Ah, ini dia teman-teman. Yang pertama ada pohon waru India. Ini mantap sekali teman-teman, besar. Mungkin kalau dibikin demek ini masih bisa sebenarnya ini. Potong segini tapi nggak bisa, nggak kuat. Yang pasti besar ini, bogel ini. Ini posisi masih di los pucuk tuh. Sampai sundul langit teman-teman, tinggi sekali itu. Oh. ini dulu kata beliau dari tanam dari cangkok ya, Pak? Cangkok. Belum ada 2 tahun. Oh, belum ada 2 tahun ini. Oh, cepat sekali berarti ya. Ini belum ada 2 tahun, teman-teman. Dari sejempol ya, Pak? Dari sejempol tangan segini. Pecah batang? Enggak. Oh, enggak dipecah batang ini, teman-teman, tapi langsung diprogram akarnya ini, dikasih tatakan, ini besar sekali. Ini belum ada 2 tahun, teman-teman. Ini merupakan prestasi yang luar biasa untuk pohon waru. Enggak masuk, Pak, kalau demek, Pak, enggak kuat. Tetap perkuat lah, ndure. Ini enggak cewek sekali ini prakaranya, lihat teman-teman. Karakternya bagus ini dengan apa ini, kerul-kerulnya. Cakep ini pokoknya. Oke, itu sebelahnya ada lagi. Kata beliau bisa demek, tapi menurut saya enggak bisa ini. Ini demeknya mau demek gimana ini? Ini akar kan nanti diperlihatkan segini, Pak. Bawa lagi turun. Nah, itu udah habis dia. Enggak kuat demek. Ini maksimal mungkin masih bisa di medium ini. Sama yang tadi itu, ukurannya size-nya bisa di medium. Ini juga los pucuk. Ini sebrayanan ya, Pak? Iya. Ya sebrayanan atau seumuran, teman-teman. Wah, mantap sekali ini, bisa ditiru, teman-teman. Ini investasi yang menjanjikan. Koleksinya untuk dijual apa? Sementara belum apa gimana, Pak? Belum, masih di program dulu. Oh, sementara belum dijual, teman-teman. Jadi masih di program dulu katanya. Ya, pokoknya endingnya nanti-nantinya tetap dijual, tapi sementara belum. Seperti itu. Oke, kita lihat pohon yang lainnya. Selanjutnya ada kimeng ini, teman-teman. Ini dari hasil gabungan ya. Ini untuk tahunan. Sudah setengah tahun. Setengah tahun katanya ini, teman-teman. Oh, 2,5 tahun. Mantap sekali, teman-teman. Oh, ini dulu dari sebesar apa, Pak? Ya, jempol tangan, jempol kaki. Sejempol tangan, jempol kaki ini 2,5 tahun kurang lebih, teman-teman. Mantap sekali. Ini untuk percabangan tinggal pilih-pilih saja, teman-teman. Sudah komplit. Ini untuk size-nya sekitar 160, teman-teman. 140 sampai 160 pokoknya kira-kira, saya nggak bawa ini. Cuman kira-kiranya biasanya nggak melenceng perkiraan saya. Wah, mantap sekali ini. Ini untuk gayanya cenderung ke formal ya, teman-teman. Wah, mantap. Selanjutnya ini, teman-teman, ada yang mantap ini. Besar sekali. Mungkin lingkar sekitar 160 ini. Wah, ini dengan gaya liukannya ini, informal ini. Warna capek, Pak. Warna capek. Terus, tanganku kan sekitar lagi ya. Mungkin sekitar 160 lah ini, teman-teman, lingkarnya. Ini mungkin untuk tahan pertama, ini mungkin bisa ditekuk ke sini nanti. Ini bergaya informal. Mantap sekali ini. Ini masih di los pucuk terus aja, teman-teman. Ini sudah pernah ada tahapan di sini nih. Ini mungkin karena cabang dulu untuk membesarkan, untuk membantu pembesaran ini dipotong. Ini sudah mulai jalan kambiumnya. Ini juga sudah, wah, enak nih, teman-teman. Oke, kita lihat dari ras baliknya. Oke. Ini dia, teman-teman, untuk perbandingan dengan botol air mineral kemasan 600 ml. Wah, mantap ini. Besar ini. Maaf agak silo gambarnya ini. Melawan arah matahari, ini posisi masih di los pucuk ya, teman-teman. Mantap sekali. Oke, kita lihat pohon yang lainnya. Selanjutnya ini, teman-teman, itu dia langsung dengan perbandingan botol air mineralnya, itu kemasan 600 ml ya. Ini sudah
Oh, baru ada penahapan ini, mungkin sekitar setengah bulan ini baru dipotong. Beliau ini udah merintis-merintis ini, lihat. Mantap sekali karakternya. Ini bergaya informal ya, teman-teman. Untuk size-nya masuk ke large. Oke, kita lihat dari arah sebaliknya. Oh, silo sekali, teman-teman. Tapi mantap lah, pokoknya kita lihat poin lainnya saja. Ah, selanjutnya ini dia, teman-teman. Bergaya ketrek bengkek ini. Seperti biasa, pantatnya janda nungging. Wah, ini mungkin beliau ini berselera pantat-pantat janda ini. Mantap sekali ini. Wih, itu baru ada pengepresan. Mungkin sekitar 2,5 bulan ini kata beliau tadi, kurang lebihnya. Kalau saya nggak salah dengar, tapi ini mantap, ini akarnya belum di tahap ini sepertinya. Oke, itu udah sebelahnya, teman-teman. Ini, oh, ini malah bisa size medium ini sama yang tadi, teman-teman. Itu dia perbandingannya, botol air mineral kemasan 600 mili. Ini apa ya, gayanya kayak mantat semar ini, teman-teman. Ini kayak bokong semar ini kalau ini dibuang. Itu dia. Wih, mantap. Kita lihat dari arah sebaliknya. Nampaknya ini losdol, teman-teman. Sana sini oke ini. Tuh, di atas ada keolan ini. Diliukan sama beliau. Ini ada apa ini? Oh, ini buat nyakak. Ininya, teman-teman, buat ngelat ini. Biar nggak kembali liukannya. Mantap ini. Oke, kita lihat pohon yang lainnya. Selanjutnya ini, teman-teman, masih dengan baru-baru juga ini India. Mantap sekali ini, udah pernah di tahap ini, baru sampai tahap pertama ya, teman-teman. Press, loss. Ini masih di loss ini. Belum terlalu tinggi ini. Mantap ini, mungkin lingkarannya sekitar berapa ini? Kalau batang sini ini lingkar ini bisa 160-170, teman-teman. Ini dia banyak sekali, teman-teman. Ini size-nya lebih ke medium. Cakep ini. Dari sini nampaknya. Nah, ini dia tuh. Mantap sekali. Sebelahnya ada ini. Mohon maaf, saya nggak bisa satu-satu ya, teman-teman. Ini agak cepetan saja. Mungkin terlalu lama durasinya nanti. Ini dia. Nampaknya dari sini, teman-teman. Itu dia. Ini lumayan ini. Ini medium ini size-nya. Mantap-mantap. Ini ada yang unik, teman-teman. Ini dia, ini dengan kerul-kerul akarnya ini. Ini unik sekali ini. Tuh. Ngeliuk ini. Set. Kerul. Los pucuk. Mantap-mantap itu. Itu yang pada yang besar lagi, teman-teman, ini dia. Ini cenderung bergaya informal, teman-teman, ini. Nampaknya ini dipotong ini. Mungkin karena dulu malang-malang ini. Ini dari tampak belakang katanya. Informal, teman-teman, baru satu tahap itu. Oke, kita lihat dari arah sebaliknya. Bener, teman-teman, ini dia dari sini. Lebih bagus. Maaf. Gambarnya susah ini saya ngambilnya. Tuh, sebenarnya masih banyak sekali, teman-teman. Tapi ya sudahlah, saya sudah capek juga ini. Ini dia, teman-teman, rajanya di sini. Ini adalah indukannya, teman-teman. Memang size-nya juga besarnya nggak terlalu jauh, tapi ini katanya indukannya ini. Ini sekitar usia 5 tahun, teman-teman. Ini bergaya formal ini. Mantap sekali ini, teman-teman, karakternya. Lihat. Oke, kita bahas yang ini saja. Ini dia kemungkinan untuk tahun pertama. Nampaknya ini sudah minta ditekuk ini. Ditelosorkan ke sana. Tangan kedua, maaf saya pakai telunjuk ya. Ini backnya, teman-teman. Mungkin kalau dari sini kelihatan, belum terlihat karena masih kecil. Ini untuk frontnya. Terusan mahkota. Ini sudah komplit ini, teman-teman. Mantap sekali. Kita lihat dari arah sebaliknya saja. Ini dia, teman-teman. Demi kalian ini. Saya sampai masuk parit ini, teman-teman. Tuh dia. Pokoknya ini indukannya ini. Usia 5 tahun lebih ini. Mantap sekali. Selanjutnya baru India lagi ya, teman-teman. Ini dia. Ini bergaya kemungkinan informal ini. Mantap ini tuh. Dia terpandang tangan saya. Keren-keren. Koleksinya luar biasa beliau.
perkebunannya. Sebelahnya juga ada lagi ini. Mantap ini. Ini hutan, benar-benar hutan ini teman-teman tuh. Hutan jadi-jadian, hutan buatan. Kimongnya banyak sekali. Aduh, saya tadi sampai kena ini teman-teman. Disengat lebah. Buset. Hidung saya disengat lebah teman-teman. Aduh. Sebentar. Ini dia ini. Buset, disengat lebah ini. Lebah tamun dendeng teman-teman. Wah, kejam sekali. Aduh, sampai lari terpelanting-pelanting. Aduh, mohon maaf teman-teman, tadi ada adegan berbahaya, saya disengat lebah. Aduh, ini ada. Ini ada ininya. Udah susah dilepas ini. Mungkin dulu buat menanam. Ini baru India lagi teman-teman, ini besar sekali. Aduh, masih ngos-ngosan saya. Mungkin untuk lingkar sekitar 160 teman-teman. Ini mantap, ini masih di total loss ini. Mungkin tadinya buat indukan, tapi untuk bungkul dan perakaran mantap sekali. Itu dia. Ini maaf nggak bisa diambil dengan jelas ada ininya. Tuh. Ini masih di loss. Ini ada pencoakan teman-teman ini. Ini mungkin dulu karena terlalu dilosor ke sana, ini ditekuk ke sini sama beliau. Ini dikelat dengan tambang ya teman-teman, dekat ini. Tambangnya cukup besar juga. Sebesar jari saya sama itu. Sebenarnya masih banyak teman-teman, tapi karena saya cedera ini hidungnya, mungkin sementara di sini dulu ya teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalam. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord, give me a sign. A sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown. Get in my way and you'll be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits. I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. Oh. I feel like I'm losing my mind. Is everybody